Selatan tak hanya dikenal piawai dalam membuat drama Korea, tapi juga mahir menyuguhkan drama Korea. Beragam film Korea dengan bermacam-macam genre, dari sekian banyak yang ada, tak sedikit di antara yang menawarkan cerita unik tentang action atau laga. Misalnya saja film Korea action yang dibumbui dengan balutan kisah asmara yang manis, ada sisi tegangnya dan juga ada sisi romantisnya. Nah, kali ini Dunia Selop sudah merangkumnya untuk kamu. Penasaran apa saja filmnya? Yuk simak videonya. Tapi seperti biasanya sebelum lanjut, yuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kita bersama terus bagi info seputar Selop di dunia. Seafood. Seafood atau Hanimo diperankan oleh Kim Il-seok, Park Yo-chun, dan Han Yeri. Film ini berlatar belakang tahun 1998. Seafood menceritakan tentang kapal penangkap ikan pergi ke laut untuk menangkap ikan. Di dalam kapal semuanya terdiri dari awak laki-laki. Suatu ketika ada seorang penumpang gelap wanita yang masuk ke dalam kapal itu. Wanita tersebut membuat para awak menjadi berkelahi karena saling merebutkannya. Detektif Cha memiliki badan besar dan bau badan. Namun ia adalah seorang polisi yang setia dan bisa menangkap orang jahat. Kemudian dia dipartnerkan dengan detektif Sung Yuri untuk sebuah kasus dunia fashion. Saat keduanya bekerja sama, chemistry mereka sangatlah apik dan penuh humor. A Better Safe Life. Bos ganglin Kim Yong-chul mencurigai pacar yang tidak setia dan mengirim tangan kanannya Lee Byung-hun untuk menghabisinya. Saat Byung-hun menemukan kalau Shin Min-ah memang selingkuh, ia justru tak kuasa membunuh. Lee Byung-hun malah jatuh cinta pada Shin Min-ah. Pada akhir dinasti Joseon, detektif Sung Ki bersama detektif muda Ha Ji Won mencoba melacak sumber pemalsuan. Mereka mengejar sekretaris keamanan nasional dan Gang Wong Won sebagai tersangka. Pertempuran antara Ha Ji Won dan Gang Do Won itu membawa takdir baru bagi mereka. Insight. Do-hun adalah pensiunan bos gangster. Dia pernah berhadapan dengan seorang wanita misterius bernama Sebin. Wanita muda berusia 20 tahun yang berusaha membunuh Do-hun. Cerita film ini menjadi seru ketika Do-hun dan Sebin justru mulai jatuh cinta. Fabricated City. Dalam kehidupan nyata, Kwon Yoo atau Jin Chang-wook menganggur, tetapi di dunia game virtual, ia adalah pemimpin terbaik. Kejadian tak terduga dialami oleh Kwon Yoo, yang dijebak kasus pembunuhan. Dengan bantuan peretas Yowo atau Sim On Kyung, ia mencoba mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan itu. Aduh, gimana? Aduh, sih, kamu kena suara cinta buta arah patah. 그게 왜 거기? 아 잠깐만 잠깐만 잠깐만. 어떻게 seperti biasanya jangan lupa like, share, and subscribe dan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.